Selamat pagi bosku, 8 ya Jumat ini ya, November 2024 ya. Proses pendongkelan bibit durian bawor duritam sudah ada buahnya ya. Pesanan Bapak Saridin Magetan Juragan Joglo bosku. Lagi proses ya. Tahap awal seperti ini ya kawan-kawan. Nanti baru dikasih karung ya. Lumayan mawur ya. Ini semuanya ada buahnya atau putiknya atau pentilnya. Caranya seperti ini ya bosku nih. Pohonnya udah lumayan besar ya. Tinggi 5 sampai 6 meter. Mantap pokoknya. Bagi yang pengen cepat berbuah seperti ini ya bosku. Stok masih ada sekitar 20 pohon yang ada buahnya bosku. Jenis bawor sama duritam, daun rimbun ya, subur. Seperti ini ya cara mendongkel lur durian ya, biar aman tidak mati. Sudah saya dongkel Pak Saridin, ini ya pohon duriannya ya. Tinggal nanti ini 4 pohon ya pesanan Bapak Saridin ya, yang ada buahnya seperti ini. Sudah saya pilihkan yang cakep-cakep bersama Bang Eko ini ya, tukang dongkelnya. Ini banyak sekali nih kawan. Putiknya ini satu pohon ini luar biasa ini sampai atas ini ya. Sampai atas putiknya ya. Dan ini bertahap ya kawan, tidak langsung ya. Jadi ini akar bawahnya putusnya belakangan ya. Tidak langsung diputus. Ini tunggu karantina dulu mungkin sekitar 10 hari. Setelah itu nanti kita lepas, kita ambil. Apa nih? Itu yang ini percabangannya jos sekali ya. Pesanan Bapak Saridin di Magetan Juragan Joglo ya. Joglonya keren-keren loh bosku ya. Orangnya juga baik. Yang mau pesan joglo langsung Pak Saridin bisa ya, sesuai ini ukuran, juga sesuai kemauan, mau model seperti apa aja ada ya. Joglonya jati semua, mantap. Nih kawan, calon buah ya. Ini jelas sudah berbuah ya kawanku ya. Makanya nur durian tuh bibitnya untuk kejelasan tuh sangat valid ya, dari indukan yang benar-benar sudah berbuah. Jadi walaupun seperti ini pohonnya buahnya lebat ya, tidak asal-asalan untuk indukan bibitnya. Terima kasih.